2, 3, let's go. I'm the Bubendish, yeah. Okay, Mat. Amar lipat. Dia dengar ada insiden semalam. Takut. Tak payah sembang lah dengan pasal botol aku kan ni. Let's go. Apa ni bancu cuti ni? Takut eh. Susah siap bawa baju fire racing. Orang tu tak dapat setting clear macam Rezek. Motor jalan kampung ringan. Kau tengok motor dia berat je ni. Bapak berat siap. Okay, sekejap. Aku buka GoPro, aku kasi korang, korang tengok macam mana aku bawa motor di jalan kampung. Berat dah mampus. Tengok eh, ni nak start. Baru sampai kat sini, minyak dah merah. Kau rasa? Aduh, berdarah sial buat waktu pai, anjay. Tak sampai, let's go. Ha? Gear ni pun tak ada. Tak ada lagi? Aduh. Tengok minyak waktu kau. Tak boleh, gila. Gila. Aku dah duduk kat merah lah. Membabi waktu pai ni, kau tahu membabi. Tak perlu orang pahala puasa aku ini. Tunggu geng ni ya. Jalan, jalan.
motor berat gila. Gila-gila macam berat. Ya, apa benda. Hai, penat lah macam ni hari-hari. Sambung next. Okay, baik. So, korang akan duduk dengan Moja. Moja, kalau takut. Okay, Moja, kalau kau takut, kau jangan buat laju-laju. Kau bawa santai. Kau relax. Kau bawa lah kamera ni macam ni, Moja. Kalau kau takut, kau tengok semua, meh. Nanti kalau kau kena tongeng dengan aku, nasib kau aja. Kau jangan malu kan motor aku buat ni. Kau akan dapat skru kau orang babi tu je. Dah. Mana tahu. Ada satu je kamera dekat aku. Kau kalau longgar kau ketat kan ni je. Tak longgar dah saya tu. Tak ada. Kau pun tunduk undang ya. Tunduklah. Kau tak dengar.
5 minit kita di Kuantan. Kita buka puasa di tepi jalan. Tunggu Moja sekejap. Dua orang lagi, Pak An dengan Kimi ni, dia orang pergi isi gambang pula dah. Aduh eh. So kita tunggu Moja. Tu Moja kot. Ha, lepas tu kita pergi minum dulu. Lepas tu baru kita pergi makan. Let's go. Ambil kamera kat Moja tu. Apa ni? Apa benda ni? Oh, kau lupa kau pakai water fire tu, kau berhenti minyak kat mana eh? Kau belagak kau eh? Eh, ambil kamera. Lepas tu balik tak ada video lah sebab ni siang kan. Mantap je. See you next. Ami, bismillah Ami. Inilah mak rempik punya. Ini mak rempik punya buka puasa. Haa, nampak? Ay, ay, ay. Ami, ambil. Pilih, pilih. Mana-mana. Mak rempik punya buka puasa. Highway punya puasa. Biar je lah. Hai, mai pergi pasal. No, mana? Ada dua orang sesat di mana? Kita sambung dulu, kita minum. Sebabnya aku planning, aku punya planning aku tak nak makan dulu sebab tahu dah. Kalau lambat booking dia akan jam. So kita biar orang makan dulu. Pukul 8 lebih baru kita kisah makan. Ha, masa macam tu barulah tak serabut. Sambung snacks. Bye. Ha, ni dua orang ni asyik gambang. Apalah. Gambang lah. Aku tak tahan. Tak tahan lah. Gambang, gambang. Macam orang nak highway. Eh. Ada biasa gambang. Tema kita hari ni red knocking. 1, 2, 3 knocking. Ah, tak cantik. Tangki kau berkarat eh. Kalau sayang kita kawasan ni, kita hantar koting lah. Tu. Ah, tahu pun. Tenang cerita. Datang selepas pukul 8. Kau tengok orang. Tenang, chill. Relax, mana ada apa-apa. So kita kat Mali ikan bakar. Mali ikan bakar. Ana ikan bakar kat dalam. Kita kat tepi jalan ni. Sambung next. Makan dulu baru kamu. Bye. Mail ke Mali? Mail ikan bakar? Mail ikan bakar. Tak tahu lah. Sambung next. Bye. Aku nak cerita sikit lah. Baru sampai kedai makan. Nasi order semua. Abah selfie. Tentang gambar kat bini. Pak M pun selfie. Hantar gambar kat bini. Ada seorang lagi kawan aku ni. Bulan 5. Bulan 5 ni bakal hantar gambar dekat bini. Lepas ni Moja sampai ke kedai makan. Ambil gambar je. Hantar gambar kat bini. Ni. Malas cakap. Kita jumpa next. Mat. Sotong yang tepung. Pahat. Memang favourite. Ikan yang mana? Haji. Haji. Bakar sotong. Makan dulu. Sekejap lagi kita sambung. Mat, so kita dah sampai. Wah, tak kopi. Nanti dulu, minum air. Minum air lagi. Minum lagi. Sambung next, let's go. Okay Mat, so sekarang kita berada di exit gambang lah. Ha, kita isi minyak dulu. Terus balik. Afda dia tinggal. Dia tak balik. Dia ada urusan kat Temeluh, juga Kuantan ni. So kita orang tiga orang je. Sambung next, let's go. Gambang. RNA Gambang. Ramai, mak rempik siap. Apa benda? Hari ni kan hari Ahad. Orang membuka puasa di Kuantan, bro. Eh, apa ni? RPM 9.5 ni. Motor knocking ujung ni. Tak apalah. Asal kau beres dengan aku pergi balik tak jam. Itu je. Anak An. Balik lah. Jauh. Oh, dia ikut jatuh. Ah, kacau. Ha? Ha? Dia usahakan nak poli distrik. Ya. Menakut rupanya dia ni. Settle. Abah tak balik. Abah balik sekejap lagi sikit. Itulah pintas aku pergi masuk gigi Anna. Dah melecek. Tak payah dapat main motor Pak eh. Elok ke tak payah main motor. Kau main tu je lah benda yang kau main dulu Pak eh. Zaman belajar. Hello. Eh, kau main benda zaman kau belajar je Pak eh. Sambung next. Simpan motor lah. Moja, headblock buka. Nanti kita check tu. Motor dah kena dengan badan kau tu. Ngah. Sikit je nak skru lah. Itu main sepaket lah. Maknanya headblock tak ada problem lah. Mantap. Alright, so Wira aku kalau tengok video sebelum ni ada masalah. Alternator rosak. Sekarang ni aku masuk alternator baru. Aku cabut dah room light. Aku dah cabut apa ni, alarm. Still, kereta aku makan bateri. 3 hari, 4 hari parking, bateri out. Bateri baru beli je, 16 hari bulan 2, 2024. Semacam kong aku dapat kat dia.
So kita syak eh. Kita syak alternator dulu. Sebab kita tukar alternator. Sebelum tu tak ada masalah battery week. So sekarang ni kita nak tukar alternator dulu. Buka alternator. Hantar balik dekat acai. Masuk yang baru. Nanti kita tengok macam mana. Bateri dia dah ada drop lah. So jom buka dulu. Buka. Nak senang tongkat kereta. Sambung neta. Waman Seri Getah. Satria buat macam mana? Ni getah Satria. Buka getah oh, buang gang. Eh, buang kaca. Nampak? Buang kaca. Buang kaca pakai scraper. Pedih lah. Susah nampak oh. Nampak oh. Aku faham sampai hilang kaca. Beli sekeping baru. Sekeping 400. Beli yang second hand. Buat macam ni. Aku dah cakap dah kat kau Jun. Kau tak nak percaya. Buat. Kita pakai tu je. Buat. Kita tak payah pakai dah getah asal kereta ni. Buat. Kita buat macam Honda tu je. Buat. Waman Seri. Let's go. Hey man. Geng-geng ni. Sebulan-bulan puasa. Sebulan selama dalam 30 hari. 28 hari. Dia orang meniaga tebu. Ni dua orang ni. Pakai tebu. Sehari lepas lah 60 bungkus, 70 bungkus, mantap. Tebu fresh. Lepas tu, dalam masa yang sama, ada jual kuih. Macam-macam lah. Sambung next. Let's go. So, malam ni, kita sampai alternatif baru. 22 hari bulan 4, 2024. Okay, so ni alternatif baru. Kita akan pasang lah. Yang ni macam biasa lah. Ada kotak baru ke, ada barang baru dia lah sekali. Unboxing. Hey. Let's go. Jenama yang sama dengan before, Denki. Nampak? Bye. Okay, pakai grounding pada body dengan grounding pada wire. Dengar bunyi kipas. Itu wire. Body. Lagi kuat pakai grounding pada body daripada pakai wire si wire yang aku pasang ni. Ni wire kipas lah. Lambat. Respon dia lagi cepat. Jadinya wire body pun kalau tak cukup, tak cukup grounding, memang dia akan tarik bateri. So Iju sentuh pada body, dia maintain 13 atas. Iju sentuh pada wire, dia drop sampai 12. Nampak lah beza. Ni so alternator dah siap pasang lah. So kita nak cari apa ni, nak cari punca kenapa tarik jatuh sangat drop. Tengok, ambil direct body kuat bunyi. So kita dah jumpa solusi dah. Tak payah pakai wire grounding pada kabel, ambil tu body. Beza. Kau pakai wire kan kau ambil body direct. So jumpa lah sikit masalah dia. Sambung next. Kereta dah baru tu. Tapi bila ada boot, alternator dia bunyi pula. Lama nak kena tukar lagi kan ni. Jenama Denki ni problem. Denki, yang mana Denki? Memang ada Denki lah. Kita saja alternator jenama lain. Order tu hal lain. Alternator bah tu. Kita sambung. Tengok alternator dia bunyi. Dia ada bunyi kecil. Bila ada beban. Dah, sambung next. Guna adik. Okay, so kita buang tinted menggunakan pisau. Buang tinted menggunakan pisau. Tu tengah masuk gam pada cermin. Getah dengan cermin dulu. Bukan nak masuk kat body. Kita gam getah tu dengan cermin. Malam kan boleh kita boleh buat kerja dekat tu. Dekat kereta ke. So ni pisau tak tarik je. So dia akan tercabut. Okay. Pedih juga lah. Pedih juga tangan-tangan. Tu lapik. Lapik pas kintik tu. Macam tu lah. Kita bagi dia bersih-bersih. Ni ada sikit lagi. Macam tu lah proses je. Tu tarik. Bersihkan. Baru bersihkan potong. Kurang lebih macam tu lah. Saya bijik cermin aku buat tadi semalam. Yang tu senang sikit. Yang tu kau buka kau tarik. Yang ni dia mati. Yang ni jenis dia punya apa orang kata, dia punya tinted tu dah expired. Tu jadi macam ni. Dia tak boleh tarik sekeping. Tinted ni dah reput. Nampak? Jadi rapuh. Okay.
sambung next. Sebab kalau kau perasan, dekat sini ada gam. Ni gam ni atas permukaan ni lah. So, untuk buang gam ni dengan lebih mudah, kau ambil balik pisau tadi. Kau ambil ni, tinted glue remove. Okay, so bila dia ada gam, ni chemical air ni kau tarik dia ke sini. Bagi dia kembang. Lepas tu kau ambil pisau, kau buat macam ni. Kau buat je. Kau ratakan air ni dekat tempat yang ada gam. Kau tarik pakai pisau. Okay, kemudian kau dapat ni gam ni berkumpul ni. Nampak tu? Ha, ni gam. Dia gam jadi kalah dengan ubat tinted ni. Beli kat Shopee. Ni senang kerja nak buang gam tinted. Macam ni gam tinted ni sikit-sikit ni. Ha. Kau basahkan dengan kain, kau buat macam aku buat tadi. Tarik, pakai pisau, rata. Kemudian bersih. Nampak? Nak bersih lagi, pakai chemical ni. Senang. Bye. Okay, so kita akan pasang cermin. Sebelum pasang cermin, kita sapu dulu ni. Tepperson All in one primer activator. Pak, aku ada insert kat video aku sebelum ni. Ha ni. Sekali dengan stick ni. Stick ni lepas pakai basuh baju kantina. Ni pun boleh lepas pakai boleh tutup balik. Goncang cair. So kita akan sapu lah. Okay, kita sapu. Okay, so kita ambil, kita dab. Celup, dia basah kan. Nampak air dia basah kan. Dia boleh buatkan banyak. Kau sekali celup je. Api mahal lah ni. Kam, terus. So ni, kita letak dekat tempat bahagian yang kita nak. Dia akan basah macam tu, nanti dia akan terus kering. Less than 5 minit, dia akan kering. Jangan takut. Cuma ni berhati-hati lah. Nampak? Kepala jangan bergerak. Kalau bergerak je. Goyang. Kalau goyang nanti. Nampak? Ni pergi kat hujung. Ni pergi kat hujung. Lalu tarik balik bawah. Sebab gam akan lalu kat sini. Dia kalau tarik dua kali memang tak bawa. Tarik je. Sebab ini kita pusing balik. Itu kau takut lah. Ni kita kena tangan kita daripada atas ke bawah. Jepak pun nak. Jepak pun nak. Ngan. Berapa jepak? So? 400. Sampai hujung? 400 nak? Nampak lah datang. Macam tu. Kalau buat layer kedua, dua kali lalu sini. Tengok, kalau lalu kali kedua, dia akan jadi macam ni, tak lawa. Sebab tu kalau boleh, tarik sekali je. Nak touch up boleh je. Sebab dia ni, tengok ni, tengah skring je. Tengah boleh pegang, tak melekat. Ni. Okay, settle. Kita buat sebelah lagi, tak nak buat video lah. Bye. Okay, Mike, so sekarang ni masuk part cermin belakang lah. Isi gam jugalah. Abang Rong datang lagi. Isi lagi. Macam tu, tebal eh. Make sure dia tebal baru dia tak bocor. Kalau isi nipis-nipis memang bocor lah. Bila kita isi tebal, kita tekan dia akan lepeh. Tu yang elak daripada cermin masuk air tu. Okay, so sambung next. Okay Mat, so ada barang dah sampai. Aku tak buat video sebelum ni pasal kaya Akantara sekejap. So ni antara barang Akantara yang aku buat. Kita buat pada trim. Nampak? Ni Akantara. Biasa Akantara ni dia pakai dekat R35 Lamborghini, kereta-kereta baru dia pakai kain Akantara ni. So kalau tengok aku rap, aku rapping. Mula-mula aku ingat aku nak cat. Tapi macam kita main cat, kita tahu macam mana cat melekat pada barang plastik. Lama-lama dia akan terkopak. Tolak pakai kuku, cat tertanggal. So aku pilih untuk pakai kain Akantara. Aku beli kain Akantara ni dekat kedai Oren, dekat Shopee. Harga untuk kain dekat Shopee tu setengah meter panjang, daripada sini ke sini setengah meter. Lepas tu panjang dalam 2 meter tak silap aku. 2 meter ke 3 meter. RM50. Jadi aku cari solusi lain, aku beli dekat some place, secret place lah. So aku beli dengan harga RM300 tambah shipping RM50.
terakhir ni aku dapat dengan harga RM300. Kau tengok eh. Ni kain harga RM300. Tinggi 2 meter, lebar dalam tinggi, betul lah, tinggi 2 meter, lebar dalam 3 meter. Ni kau tengok eh. Besar mana? RM300 aku beli. Maksudnya memang Irfan tengok ah. Panjang panjang. Kau bayangkan kau beli kat Shopee RM50, kau dapat panjang ni eh. Daripada tangan aku ni ke bawah RM50 macam ni. Ni aku beli harga RM300. Tambah shipping. Nanti kain ni, ni kain yang sama. Kain yang sama. Ni belakang dia, ni depan dia. Kain yang sama. Tak ada beza dia pun. Okay. Tarik tolak, lama-lama dia akan jadi macam ni. Okay. So ni aku beli RM300. Aku nak wrapping barang-barang dengan Satya. Semua kita nak wrapping kan pakai kain Gandara ni. Kau bukan Wira? Wira? Lempang kau yang. Okay. So ni kain ni aku beli RM300 daripada someplace lah. Banyak ajimat dia. Kalau sebijik kereta berlebih ni. So next, nanti kita buat lagi. Fly. Okay, hai, saya korang tengah hari kepada semua rempet dan juga bukan rempet. Okay, so video dia hari ni kita berada di Sungai Buloh. Okay, insert video. Okay, sebelum tu kita scan stamp dulu. And then baru wet liner. Nanti beradu-beradu. Buat okay. Okay, scan 20 kali lah. So you scan stamp the with the skin lah, bukan with the liner lah kan? Haa, okay. Dekat scar ni sakit tak? Sakit sebab apa? Macam bila tekan nanti saya dapat akan sakit lah. Okay, kalau kat sini meleceh. Jadi kini dah tu ubah. Tapi sini kat tepi ni. Tulang lah. Video ni Rahman tengah fitting kaki. So kalau video je sekarang ni, Chan tengah tidur lah. Eh, cuba pegang pinggang ni sikit. Okay, so Rahman dah nak siap kat belakang. Mana? Ha tu, dia tengah tu, nak siap lah tu. Tengok tak, zoom. Zoom. Ha tengok lah tu. Baru dia tengok bercakap. Ha, so dah nak siap lah dia punya fitting. Dia nak buat kaki baru. Hai, nak raya lah nak jerawatnya. So apa yang kita nak pergi, mana kita nak pergi hari ni, tak tahu. Kita jumpa lagi semua sekejap lagi. Apa yang terjadi hari ni tak tahulah, Mat. Pukul 7 pagi lepas bersahur, tak tidur. Sahur, masuk kereta, fly. Tengok sampai Sungai Buloh. Sekarang ni pukul 12.10 minit. Macam sambung next bike. Dah rehat dapat kaki. Dah rehat, dapat kaki baru. Oh, 2 jam tidur. Weh, minyak luar. Aduh, sorry ya, geng. 2 jam tidur, bapak lega je ni. Macam-macam ski ada ramai hari ni. Macam-macam ski. Ada video ah. Berkeruh kau tak record tadi. Okay, Mat, so dah tukar passenger. Dah tukar driver, dah tak larat lah. Aku dah jadi passenger lah. Baru pagi tak tidur. Cai ke? Cai? Ya. Betul Cai? Daki. Kanan. 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 Daki. Aduh. Sambil. Okay.
So aku berempat lah. Boleh kata empat orang ni, tiga orang ni tak tidur. Hiju pun tahu dah tidur pukul berapa tadi, berapa jam. Jadi benda ni rotation. Aku bawa, aku mengantuk, aku tidur, lepas tu dia bawa, ada macam tu. Begitulah sampai Abang Jamil mampus. Okay, so tadi saya pergi IOI Mall, IOI Mall kat Pujung. Kemudian tak buat video lah, lama lah, malu lah nak angkat kamera macam ni kan. Lepas tu ni kat Kajam. Kiri ke kanan Kajam? Kiri kanan. Eh, sekarang ni kita balik daripada jengkel Mak Bali. Barang apa aku beli, sekejap lagi sampai kat jengkel aku tunjuk. Aku beli barang yang Mak Bali ni, macam dia kecil kereta aku beli. Ada barang yang aku nak, aku jumpa, aku dapat, aku beli. Bukannya, hello, aku Mak Bali, ada juga ada barang ni tadi. Kita tunggu, Mak Bali ni je kena beli tunggu. Tunggu, kereta apa ni je? Evo apa ni? Putra. Kau pergi tunjuk kaki aku tu. Lawa. Lawa masuk muka Evo dari depan, jahat. Kalau dia kegat lah. Tapi ada white body gila belakang. Memang nampak tu, dia macam. Nah, oh, tukar lampu. Tukar lampu Evo 3. Jahat. Okay, so macam tu lah kaki. Benda tak tahu cerita kita mana tadi. Jadi main dalam ni je kaya. Putra tadi lah apa lah, tak tahu. Sama next bye. Banyak kedai macam buruk sini. Sekarang ni dalam pukul 6 suku, kita dah balik lah. Biasa malam balik kan. Tapi disebabkan hari ni hari Jumaat, kau jangan main gila. Kalau kau balik lambat hari ni, orang balik raya gila. Ini pun pukul 6 suku pun boleh jam macam ni. Kau rasa dalam malam kan pukul 9.10 lagi, gila kau sangkut dekat ni bukit ni. Okay, so kita jalan jai. Kita dah stand by nak iftar. Iftar? Kita nak iftar kat mana jai? Atas ke bawah jai? Atas mana je? 50 biji kereta. Ha, ada 50 idea je. Let's go. Okay mak, cantik mak petang ni eh. So tu genting. Genting premium outlet. Ni kita akan terus ke Awana. Naik kereta dapat ke Awana eh. Ha. Tiba-tiba kaki Rahman ada dah. Rasa gigi fitting kaki tadi. Sambung next. Let's go. Ni mak, so dah sampai kat atas ni sejuk. Tak payah buka aircon pun. Tengok corner dah. Mantap. Wajar tu pakai benda tu. Joki Evo 456 ke? Motor ni RG. RG Sadai. Kau tengok corner betul-betul UT. Ini kalau bawa kereta bohong kuasa tinggi ni. Tambahku! Sambung next. Let's go. Awana. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat Genting Skyworld Theme Park. Lepas tu, tak tahu lah. Aku Awana ke nama tempat ni? Tak tahulah, Mat. Aku rasa je lah kot. So, nak azan lah dalam berapa minit lagi? Mungkin dalam 10 ke 15 minit lagi nak azan. So, inilah mall dia. Sambung next. Let's go. Uncle ni pakai batik tu. So, ni dia punya mall lah. So, kat situ ada Sky Casino. For non-Muslim sahaja. Lepas tu dia ada theme park outdoor. Tak tahu amat. Serius tak tahu. Aku pun tak reti, tak mahir saya kat sini. Sambung cari kedai makan. Ha? BPYD? EV? EV maker? Aku buat doping. Beyond doping. Mana bodoh? Kereta smart. Sama next. Baru dah chain dengan Iju bawa aku kat mana. Tiba-tiba dah macam club. Macam park. Macam tak tahu lah mat. Nak buka dah ni? Nak buka dah ni. Yang mari cari ke kedai makan. Tak tahu amat, banyak sangat. Menarik ni. Macam-macam. Acamam. Powerland. Ni macam bar tu. Mana? Cik, kamu nak beritahu awak. Ini bukan food court. Ini nama dia bar. Dapat lagi. Hai, pizza. Islam punya, Cik. Maksudnya kawan nampak awak ni pro lah kat genting. Berapa kali dah main genting je? Kerak awak naik genting aja ni. Naik atas benda tutup tu.
Oh, dia ada top up kat sini? Oh, makan modal. Benda yang ada. Jom kita tengok dulu. Kat sini ada nasi lemak, mi kari, claypot. Tapi kena pakai kupon dan top up. Macam tu lah. Macam tu lah kira-kira. Sama next, bye. Naik satu eskalator daripada bar tadi. Kemudian dekat sini outdoor. Wow. Dia macam outdoor open. Macam tu lah kan? Nice, nice. For first time aku sampai sini. Oh, it's not a cafe, the loof. Bukan. Really in the park. Banyaklah orang kat sini. Suasana isap rokak. So, kayak buka kat atas tu. Sky venue. Ni apa? Outdoor ke? Bukan. Outdoor tu belah sana. Ni kan, so ni outdoor ni game. Harga ni kau bayar pakai cash je lah. Tak perlu pakai token kat sini. Macam duduk itik macam funfair. 5 itik RM30. Mahal siap. Kenapa? Ini kalau aku ni keluar muntah ni. Hai. Hai. Bukan dia lah, bukan dia, bukan dia. Tak nak lah aku. Okay, so antara barang yang aku beli dekat ambil kat Mak Ali semalam ni, kabel bateri. Sekali dengan bateri, bateri kat rumah tak bawa balik. Down part, bar depan, starter Evo. Kemudian ni, banana. Ni banana yang aku cakap aku nak beli, aku beli satu lagi tu. Banana yang tu aku nak jual lah nanti. So ni banana baru, kenapa aku ambil yang ni? Sebab banana ni, aku suka bentuk dia. Cih. So satu lagi kenapa aku beli, aku dapat sekali dengan Westgate. Ni Westgate lokal je lah. Okay, Turbo Smart 40mm. Tak silap aku 40mm besar ni. So nanti ni kita akan blast juga. Kita akan buat white blast juga. Kita buat macam yang sebelum ni. So yang tu nanti aku akan open sale. Buka sekali dengan jualan. Sambung next. Let's go. Okay, mak, so malam ni kita ada masalah dekat sini selalu patah. Ni selalu patah ni. Ni pun dah nak patah. Bumper baru. Nak patah lah, mak. So apa yang kita orang buat? Kita orang beli benda ni. Untuk bonnet lock ni. Puting macam ni. Ni puting ni. Slow-slow nak balik tu. Tak cantik. So nanti kita akan pasang dekat sini. Tebuk lubang bumper. Nak buka bumper tepi tekan tetap. Sama next. Let's go. Bini suruh balik ke? Okay, dah. Apa ni? Kerja bukan main lah. Kalau orang dengar nama kerja dia tu jahat pula ni. Backend ni kerja kalau kerja gini. Apa? Bukan harimau. Nama isteri je. Sama next. Let's go. Okay, Mat. So, jarang aku dapat komen macam ni. Oh ya, yeah, hai. Assalamualaikum. So, nak cerita sikit lah. Aku jarang dapat komen macam ni dan aku pun jarang respon sebenarnya. Sebab aku malas nak layan. Sebelum-sebelum ni ada je. Tapi yang berkenaan isu baru ni, benda ni macam menarik perhatian aku untuk menjawab lah. Sebab aku pun dah lama tak jawab kan. So, komen ni berbunyi macam ni. Ada satu komen untuk video pas aku. Korang jangan pergi komen kecam dia pula tak? Jangan. Kalau kau nampak aku pun tak tahu je. Aku okey je. Aku tak ada pun rasa terkesan ke dengan komen dia tak langsung. Okay. Komen dia berbunyi. Komen dia berbunyi macam ni. Panjang dia komen. Aku pun reply panjang juga lah. So dalam masa yang sama aku jawab melalui video juga. Naik LC Tom beribu kali. Tapi buat kepala tau. Kalau mati sebelah, mana datangnya asap daripada sebelah. Yang mati tu, tu nak cakap engkau hembus asap rokok ke macam mana? Budak buat kepala tau. Lepas main gym, tu sejap. Kita ambil dulu berkenaan yang aku kata video aku sebelum ni, motor LC Tom tu mati sebelah. Okay. Aku tahu motor tu mati sebelah bukan melalui tengok tak berasap tu. Aku boleh detect motor tu mati sebelah melalui plug yang aku buka. Aku tahu plug sebelah tu lah. Aku buka plug tu memang api tak kuat. That's why masa aku start motor tu aku macam sialah motor ni hidup pula. Tak tahu aku cakap asal motor ni boleh hidup. Okay. Dia kata kalau motor tu mati sebelah macam mana boleh datang asap tu. Cuma memang tengok motor video tu. Kalau tengok motor tu video tu dia berasap mula-mula lepas tu dia mati. Saya rem, saya tahu, saya dengar. Saya pun ada rasa dekat exhaust tu. Compression dengan heat saya rasa. Motor tu kalau mati sebelah, dia tak ada compress. Maksudnya dia tak ada
rasa angin tembak, angin tiup. Compression pembakaran tak berlaku. Tak adalah compression. So, bila tak ada compression, tak ada pembakaran berlaku, tak adalah heat keluar dari situ. Abang nampak asap yang keluar tu adalah asap mula-mula saya kick start tu. Bila saya rem, baru dua-dua hidup balik. Okay? Oh. Saya tahu sebab saya buka motor tu. Sebelum saya start tu, saya dah buka malam sebelum tu. Saya tak tunjuklah situasi sebenar sebelum tu saya buka pelak, tunjuk pelak motor ni mati apa semua. Tak. Cumanya masa saya start tu, saya pun terkejut. Asal motor ni hidup? Sebab aku tahu motor tu memang susah nak hidup malam sebelum tu. Hari yang aku buat video tu, one kick start, pam, motor tu hidup. Tu aku terkejut. Okay. Berkenaan budak baru, budak buat kepala tau. Saya memang kepala tau. Abang follow YouTube saya pun, benda yang saya buat tu mana saya ada belajar. Saya tak ada pun belajar automotive sebelum ni. Saya belajar civil engineering. Tak ada kena-mengena pun. Benda yang saya main adalah minat. Okay, cuma beza orang biasa dengan saya, saya buat video tunjuk. Orang lain buat video, orang lain buat benda macam saya buat tapi dia tak tunjuk video. Okay. Kemudian, lepas tu main gym, tak pakai baju. Kalau orang perempuan tengok mula-mula, kau kutip dosa. Bulan puasa. Konon nak tunjuk badan dia ada ketul-ketul. Konon lah BBNU memang macam ni berfikir sebelum buat sesuatu benda. Saya memang BBNU. Budak-budak baru nak up. Saya lah. Saya mengaku. Okay. Berkenaan saya pakai baju dekat gym, tak pakai baju dekat gym. Abang tak pernah pun main gym dengan saya kan? Abang tak pernah buat workout sekali dengan saya. Abang tak, saya tak pernah pun buat video. Okay, saya main gym, tak pakai baju. Tiba-tiba ada perempuan masuk. Saya akan attract dekat entrance, tempat orang masuk entrance tu, saya akan tengok. Ada perempuan masuk, aku akan berlari cari baju untuk aku sarung balik baju aku. Tapi masa aku buat video, tak ada perempuan, buat apa aku nak pakai baju? Okay? Aku buka baju bukannya sebab aku nak tunjuk ketul-ketul dekat badan aku. Aku dah 9 tahun workout. Bukan baru setahun. Tunjuk kat orang nak tunjuk kat siapa? Kalau kau tengok video environment gym aku pergi tu, mana ada kipas? Okay? Tengok ada kipas tak dekat gym tu? Tak ada. So kalau perasan aku dekat gym, kalau abang main gym dengan saya, abang nampak saya takkan duduk diam lepas saya buat satu set. Saya akan berjalan sebab saya cari udara. Gym saya tu tak ada satu kipas pun memang kat situ. Okay? Yang saya terangkan ni, ada satu kipas. Maksud kenapa kena buka baju? Saya badan yang berpeluh, jenis badan yang berpeluh. So kalau saya biarkan baju saya dengan peluh tu, baju saya akan boleh perah, basah menitik-nitik. Bila baju saya basah berpeluh menitik-nitik, gym tu, tempat saya baring, tempat saya duduk, dia akan basah dan kotor. Orang lain akan geli nak pakai. Kalau ada perempuan dekat gym tu, abang jangan takut. Saya sendiri berlari cari baju, bang. Saya akan tamatkan workout saya awal sebab dalam gym tu ada perempuan. Saya pun tak tunjuk badan saya kat perempuan-perempuan yang datang kat gym tu buat apa? Yang datang bawa bini orang nak tunjuk badan bini orang apa? Okay? Sebab abang tak pernah main gym dengan saya. Abang tak nampak punya situasi saya dekat gym macam mana. Okay? Betul abang boleh cakap tunjuk apa? Tunjuk kat perempuan. 9 tahun saya workout, bang. 9 tahun. Bukannya ni tahun ke bulan ke 9 saya workout. Tunjuk kat siapa? Okay? Lepas tu, kalau pernah tengok saya main gym kat Temeloh, ada nampak saya buka baju? Tak ada, sebab saya tahu tu bukan gym saya. Saya tak selalu main gym kat Temeloh. Satu lagi, gym dekat Temeloh dia ada kipas. Bila saya panas, habis satu set, saya akan berlari duduk depan kipas. Duduk depan kipas. So ada heat, ada udara yang tembak badan saya walaupun saya pakai baju. Badan saya tak akan berpeluh teruk. Tapi kalau kat gym jengka, abang jemput datang dulu tengok. Rasakan situasi kat situ macam mana. Orang lain elok je tak pakai baju. Orang lain elok pakai baju, saya tak elok. Saya tak boleh berpeluh melampau-lampau. Badan saya akan berpeluh drain gila. Kalau saya pakai baju all the time, biasa saya main gym 2 jam. Sejam setengah paling sikit. Kalau ada perempuan masuk, saya akan tamatkan gym saya awal. Sebab saya tak nak workout dalam keadaan badan saya panas. Bila panas, risiko untuk kena heat attack tinggi lah. Okay, suhu apa nama lah? Tak ingat lah nama benda tu. Haba. Benda-benda macam tu lah. So aku tak nak. Aku pun tak push diri aku workout beraya pun. Workout aku light-light je. Okay. By the way, terima kasih bang. Selamat Hari Raya juga. Saya ucapkan. Dah nak raya ni, saya pun minta maaf lah. Maaf zahir dan batin ni. Easy bang. Jangan ada rasa iri hati. Saya minta maaf. Selamat malam. Okay bang. So ni geng ni siap menaikkan tebu dia orang. Dia buang sampah. Nampak? Merata-rata buang sampah. Mana yang buat sampah kat jengka ni dia orang? Apa benda lah buang sampah? Allah. Dia nanti dia mesti menggelupo. 2 hari. Polos gabuk lah. Alah, alah, alah. Apa benda? Padam ke? Ni lah. Mi, esok tak berdaga lah ni. Tak ada. Inilah dia. Bukan Melayu ke India ke China tak ada. Bak tebu tak ada stok dah. Doa? Tebu tak ada stok. Apa? Orang Melayu kan berniaga untung. Tengah berniaga esok. Tu, benda tu. Benda asal lah. Cari kejap lagi. Tebu esok kau berniaga. Benda kata buruk lah. Tengok, tak ada kerja lain, kereta buruk. Kerja yang kek bonek. Cantik je. Bahaya. Bahaya. Bagi tengok.
Bimbang. Gabut tak terfikir ni. Bodoh lah. Apa? Apa ni, Chai? Apa ni, Chai? Tak cantik, Chai, macam ni, Chai? Sebab berbuat sebenar. Kenapa? Gelap kuat tau. Chai, awak tak buat sebenar, Chai? Sebab berbuat sebenar dapat hadiah. Awak penuh tak? Penuh. Tak payah tu lagi, kan? Chai. Mana kuih? Kau panggil bangla ni. Mana tahu kau tak bungkuk. So, dia orang dah habis niaga. Ini dia orang last niaga. So, esok dia orang tak niaga. Dia orang nak bagi, dia orang akan apa ni, buat tebu malam ni untuk bagi-bagi orang je esok. Ini baru batang. 140 batang. 140. 140 batang. Biasa normal day dia orang buat dalam 70 batang, 60 batang. So, untuk 2 hari last dia orang push sehingga 140 batang sold out. Weh, screen protector aku kau buang itu semua tadi. Sebab tu kalau aku tak buang screen protector kau, selagi tu kau pakai. Tak, masalahnya sementara. Tak ada sementara eh. Mana ni pergi tengok kedai info. Oh, ni tak payah nak bagi lah ambil lah. Letak. Letak pejok. Balik duit kau buat itu. Bukan kira duit. Berapa tahun nak pakai? Aku beli tu RM20 lagi. Tak payah. Oh, tak payah. Kau dah pakai dia. Buka mic kena buat ni. Saya doa. Saya doa. Mira je ni. Ni jolok dia belakang. Tengok standby dia jahat. Macam ke kau disahan. Sedia. Esok last day berpuasa. Dah sayang je. Oh dia lagi jahat orang ni. Esok last day. Oh lagi jahat. Combo. Wait dulu. Dah sayang dah belah sana. Belum. Kita kat sana ni. Ngaji baru. Ngaji. Kombat gila. Kombat lah. Mi. Mi. Udah Mi. Mi, balas sebaldi habis hari kat awak ni Mi. Sama net. So. Iman ni minum dulu. Iman ni dah. Eh, minum dulu. Bukannya kat okok dulu. Yalah. Hey. Menu lenceng gila. Menu lenceng. Itu lambat sikit. Mak, so hari ni aku punya brake problem lah. Eh, bukan brake aku problem, aku punya drum ni problem. Kalau tengok, drum aku ni dah makan banyak ni. Eh, bila drum ni makan banyak, dia akan timbul isu dekat kau punya brake. Brake kau ni tebal lagi. Tapi dia dah makan. Sebab apa? Sebab dia nak tolak tu terlalu jauh. Bila kau adjust kau punya butterfly, benda yang tarik brake tu ke belakang lagi, bila dia nak penuh, dia akan sangkut. So, macam mana aku buat untuk motor aku sendirilah, okay? Kalau motor orang ni, aku suruh beli baru lah. So, kalau motor aku ni, sport ni original lagi. Nak pakai yang original, bangsa original biasa lah. So, untuk kita bagi benda tu cun, aku akan bungkus wire kat sini. Dawai aku akan bungkus kat sini. Sekejap lagi aku tunjuk. Okay, sekarang ni kita tengok dia standard. Dalam keadaan standard macam ni eh. Sekejap. So, ni dalam keadaan standard. Bila brake aku dah macam ni, baru dia makan. Sebabnya aku punya landing dah makan. Aku punya drum dekat rim tu. Bila keadaan macam ni, dia dah makan, nanti dia nak release susah. Jadinya dia akan stuck, jam. Kau sembuh lah, apa ni, WD-40 pun dia akan tetap jam. Sebab dia nak patah balik tu jauh. Kalau kau punya drum, sport rim kau tebal lagi, dia punya landing yang aku tunjuk tadi tu. Bukan landing, benda tu apa tu, liner nama dia. So, bila dia cun, kau tekan brake macam ni pun dia dah makan. Tapi, brake motor aku sekarang ni, dia kena tekan banyak macam ni, baru dia makan. Sebab aku punya besi tu dah makan lah. Kita tengok contoh. Letak. Okay. So, kalau aku tekan brake ni sikit, dia tak ada efek. Ni, aku tekan sikit. Dia still boleh berpusing. Tapi, bila aku tekan banyak, macam ni, baru dia melekat, nampak? Baru dia melekat. Kau tengok eh, aku hold dalam keadaan banyak mana tu. Kejap. Tengok dia melekat. Benda ni duduk kat sini eh. Nampak tu, dia lurus macam tu kan. So, aku release. Aku tarik balik, buat keluar. Kita setting macam mana dia dekat motor. Macam ni. Keadaan macam ni, baru dia nak grip. Okay, so macam mana aku nak bagi dia power lagi brake supaya kita tekan. Supaya lekat lah. Supaya kita tekan sikit pun dah makan. Macam ni pun dah grip. Okay, macam mana? Sekejap, kita buka wire kat sini. Kita lilit dawai kat sini. Sekejap eh, ambil dawai. Sekejap, kita bagi dia tinggi lagi kat sini. Kita akan bungkus dawai macam ni supaya dia tinggi daripada biasa. Okay, bila dia tinggi daripada biasa, sekejap aku pasang balik. Kalau korang ada masalah macam ni bang, saya tukar brake pad baru pun, saya punya brake kena tarik ke depan.
masuk backpack baru pakai sekejap je dia nak kena adjust. Pakai sekejap dia nak kena adjust. Itu semua punca daripada awak punya drum ni dah makan. Okay, macam saya tu tengok tepan mana dia dah makan tu. Ini motor WSG. Asal daripada flat tak pernah lah buat tukar sport ring. Abang ipar aku pula memang kerja jauh kat dulu. Ha, yang ni kenapa ni adik? Janganlah bertenggek kat orang nak buat kerja ni. Bukan aku panggil letak sini, mama dia datang sendiri. Okay, sekejap aku pasang. Sekejap kita tengok dia punya tinggi macam mana. Dia dah pasang, kita nampak dia tertinggi sikit. Nampak tu? Ni kat sini. Dia akan tinggi daripada biasa. Jadinya, tapi jadinya bila kita letak hard brake kita, landing ni tebal lagi sebenarnya. Saya punya landing tebal lagi bang, tapi kenapa kena tekan brake banyak pun dia makan. Yang ni, tekan sikit je. Nampak? Dah penuh dah. Ni pun dah lekat dah ni. Ha, ni, ni free. Tekan sikit, dah penuh dah. Dia dah brake dah. Kalau tadi kan kita nak kena pusing lurus ni. Ni lurus dekat sini. Ini kita pusing sikit je. Nampak? Tak perlu flat. Nampak? Ha, so dapatlah advantage sikit. Okay? Kalau ikutkan banyak dah makan ni. Takkan nak beli sport ring baru kan? Lah. Awak ni dah bagi makan nak manja pulak. Tak cantik macam ni adik. Sambung next, aku nak pasang balik lah. Dalam masa yang sama aku nak tukar getah ni. Getah lama dia dah keras. Bila keras motor kau bawa tak sedap. Dia banyak free play. Kau lepas minyak gerigah-gerigung. Ha, so kita masuk damper baru. Ha, tapak sepaket, getah sepaket. Ayo, mat, semalam ni kita main kain akan Tara. Nak balut dashboard. So ni antara barang yang dah siap. Mat. Ha, kain akan Tara. Kain akan Tara. Kalau bahasa Inggeris dia susut. Susut. Ha, blok. Jealous blok, baby. Jealous blok, baby. Okay, so kita nak potong dulu kain untuk dashboard ni. Surface atas ni. Ha. Okay. Dah potong, kita buat ukuran. Potong lurus, kemudian kita gam. Gam pakai gam kayu kan, CE. Beli gam baru siap, mak. Rupanya cukup je, pakai satu tin tu. Sambung net, let's go, jom potong. Okay, ni cerita dia malam-malam macam ni lah. Ha, tu tebu daripada rumah aku yang kecil tu. Tebu dia orang yang ni. Ha, so setiap malam 30 hari puasa ni yang kerja dia orang. Kupas tebu, malam ni kupas tebu macam ni sampai bersih macam ni. Kemudian esok barulah dia apa dia proses jadikan air tebu. Ha. Inilah. Yang ni punya kerja. Hai. Kalau macam aku datang kacau aje. Kau relax je. Sambung. Next. Kau cuba. Kau cuba. So macam hari ni kan tadi aku cakap video tadi aku cakap dia orang last berniaga tadi. So esok dia orang dah tak berniaga lah. So yang ni dia orang buat ni untuk sedekah kat orang je. So esok dia orang akan mesin kat sini, kemudian dia keluar tebu tu, keluar air tu dia orang akan hantar dekat orang-orang bagi apa? Bagilah berbagi-bagi. So last day dia orang tak berniaga. So sekarang tadi 28 puasa, hari ni 29 puasa. Tak tahu lah kita raya bila ni. Rabu ke Khamis je. Ikut kalender Rabu. Sambung next. Macam sedap macam air ni lah. Ha? Sedap macam air ni lah. Jadi? Jadi. Air ni aku tak buat, aku beli je. Aku beli barang. Oh. Yang buat kat aku. Haa ni. Oh, ratar koko. Oh, jahat. Buah tak. Sambung next. Tidak. Datang mau marah minyak. Tahu. Dua ketiga. Lagi lah empat. Dua. Balik. Oh, yang dah bagi tu. Bagi sikit-sikit. Sama. Ada kena lipat atas belakang dengar. Tidak. Eh, kawan kamu berniaga lembang kat situ ya? Aduh. Kamu punya kawan bukan saya punya kawan. Kamu punya kawan. Kamu sayang dia. Okey, hai. Assalamualaikum malam. Kau dah semua malam baik dan juga bukan malam baik. Selamat datang video live saya. So, bermulalah hari raya kita malam sebelum raya. Gitu. Oh, macam-macam meriah ya. Allah, berapa total, Bing? 120. Buka QR. Kita 2024 ni, mana aduh, pakai cash lah? Kita pakai QR je. Kata dia otak lembu. Ada, aku lupa bawa. Allah. Ah, kamu. Sekejap lagi lah aku ambil. Oh, nampak.
MAE yang sebenar. Ada dua otak tu. Sekejap lagi aku datang. Besar ke? Ada kepala sekali ke? Tak ada. Ya. Pembayaran melalui QR code. 102? 120. Otak? Otak tu RM120. Jadi ya? RM106? Nampak? Easy peasy. Oh, hantar je. Muhammad Azu Asrul Arifin. Tak kena ya. Ada masuk nampak. Oh. Bila aku ingat datang tadi bunyi rok 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 rok. Ah, le kuat dengan jeng kau ni. Okey, jumpa lagi. Bye. Eh, malang ayalah sibuk nak tukar minyak hitam juga. Berapa cah ni Ju? Empat kali ganda tak? Empat kali ganda. Dia kabur gaji dia 300 sehari ni. 300 meter dah mana ni? Kalau mountain tak elok, macam mana esok kan? Mountain tu boleh. 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 Abang memang power abang. Abang memang power abang. Ini kali kedua abang buat. Banyak duit orang kaya ni. Siapa dia? Tak tahu lah. Ini kalau bukan KK Forex, KK Scammer. Bang, jahat bang. Abang dah bertanya. Wah. Habis hari 5,000. Weh. Abang ni dua kali belanja. Bang. Ini bawa betul merdeka bang. Siapa dia ni? Mantap bang. Abang menang ini bang. Abang memang menang tu je. Habis lagi 500. Yes. Tadi pi. 500. Pi tadi bunyi. Lagi jahat. Orang nak raya ni. Hei. Aduh. Orang nak raya ni. Sikit rekod. Esok raya ni. Main. Siapa dia main? Kawan kita duduk depan pagar ni main. Cari. Aku lalu. Dengan dia kan. Lalu bawa motor ke. Siapa lah. Berhenti. Bini tak bagi keluar bang. Apa nama aku yang dalam paket? Daripada tadi. Aku malam raya. Ini barang. Let's go. Kita pakai gambar baru. Then Donson. Raw material from USA. Tak tahu betul ke tak. Sebelum ni aku pakai yang ni. Okay? Esok kita cerita raya pula. Let's go. Malam ada hari ni. Ada YB sekarang. Bukan YB. Aduh. Tak ada yang jangan juga. Besar dah. Selamat raya. Mampok semak je. Aku beraya kat Jerantut hari ni. Okay. So, ada dekat rail station Jerantut. Lepas tu, train. Sambung next. Let's go. Aku dengan family aku hari ni. Bye. Betul, Mat. Potos dekat Jerantut. Berbekalkan M50 Mark 2. Let's go. Lens. Kenapa? Yang kedua. Exit Cenoh Zem. Exit Cenoh meh. Yang kedua. Power lah. Ngamau jengka kahwin orang luar ni. Cuba awak tanya soalan yang tu cepat. Tadi awak tanya kita orang tak boleh jawab. Kita orang tak rasa. Awak tanya mami cepat. Kenapa setiap kali macam kena kita orang pergi macam kita pergi ke rumah untuk raya macam nak naik kereta, kenapa bang selalu pergi tempat lain macam mami cakap dengan orang lah, mami pergi toilet lah. Tahulah Syah, tak ada jawapan untuk itu. Tapi mami patah ada jawapan. Tak nampak? Mami pun tak ada jawapan, kita orang lagi dah tak ada jawapan. Ha. Tak, kenapa? Kadang-kadang time tu lah baru terjadinya nak terkencing. Time tu baru nak
borak. Raya keempat. Kita raya keempat. Kita beraya di Superstar Teman Takap. Raya pertama aku ke Jerantut. Raya kedua aku ke Temeloh. Raya ketiga aku ke Kuantan. Raya keempat aku ke Temeloh balik. Tadi pergi Kendugi. Hari ni kita beraya di Hong Superstar. Let's go! Hari raya semua bagai nak gila. Akiang! Kiang! Tolong Kiang! Barang banyak ni! Tolong angkat barang! Oh, duduk. Okey. Hari raya semua bagai nak gila. Ah, hari raya. Hari raya. Saya nak minta bos kena bagi kita ampau. Bos! Amat raya ampau. Pungkuklah. Ampau. Ampau mana ampau? I mau minta sama you. Ini dua, ini satu liter. Ini dua. Itu dua. Statin lah. Ha. Semua dua tin. Dua tin. Ini satu liter. Satu liter. Satu tin. Eh. Hey. Eh. Mau salam kau. Lu lah yang habis lah. Lu ada salam makan lupa. Apa pasal? Hah? Apa pasal? Orang semua layan lu mari sini kerja. Ayah. Eh. Tak ada kerja. Tak boleh raya mah. Ah. Siapa yang ada ni? Cuma tak lah, cuma kos. Lain ni pun barang. Raya keempat. Bilai. Eh, mana orang kerja malam raya keempat lah dia, Tambi. Dih. Orang malam raya enjoy lah, eh. Hey. Ini raya setahun sekali saja, mah. Eh, mana orang raya keempat ni? Orang raya keempat ni orang tak buat kerja. Orang tak buat kerja. Macam ni lah kalau kehidupan orang susah ke. Kawan ni kuli. Raya keempat orang tak buat kerja. Kemar. Mana ada orang buat kerja raya keempat. Orang enjoy. Dengar tu lagu. Tak boleh lah. Kita ada reka you. Tak berani dia reka. Kita ni kuli. Nak cinta ni bandingkan dia buah. Dah lah buah kau tahu. Petuangi tahu ni. Tadi juga tak. Akak dia sendiri akak ada. Malam raya. Malam raya keempat. Pilih WC tu. Cari masalah dengan kain Alcantara. Buat template. Ukur template daripada dashboard. Buat template. Tapping. Gunting. Jimat. Saving. Rish. Semua next. Tembikai comeback. Tembikai comeback. So malam ni raya keempat settle. Esok raya kelima, ni settle lah bahagian ni. Kita ikat-ikat dulu, kita claim dulu tapi tak tarik lagi. Nanti kita tengok kita tarik macam mana. Okay, so atas ni settle. Mostly dah Alcantara hitam dah semua ni, mostly. Kau tengok dalam video buruk kan? Tak tahu nak cakap. Dia dengan mata kasar lain. Kalau mata kasar dia akan nampak macam ni. Dia tak nampak sangat ni celoreng-celoreng ni. Bila dalam video ni aku tengok pemburuk. Bila depan-depan lah nantilah kalau ada masa korang jumpa kereta Satria aku, tahan. Kata nak tengok dashboard. Nanti tengok dengan mata kepala sendiri. Okay. So ni yang hari ni punya kerja lah. Kita buat tulang ni. Tulang ni je. Okay. Ya. Yeah. Tulang ni banyak bazir kain lah. Sebab tulang ni tengah kosong kan. So banyak kos lah pakai sikit. Tapi puas hati. Okay. Ada yang komen kat video TikTok aku. Sekarang, kalau korang buat benda ni korang kena standby lah dashboard half cut yang lain. Sebab kalau buka balik nanti akan rosak. Betul lah tu. Tak salah pun benda dia cakap tu. Sebab tu saya buat ni bukan ikut orang. Saya buat memang saya minat. So saya akan pakai yang benda straight. Kalau abang jenis main ikut trend, orang pakai CF buat CF. Orang buat ni abang buat ni. Memang kan abang fikir macam dua. Kalau macam saya main lah motor ke apa ke, saya takkan main motor tu takkan jadi standard balik. Tiba-tiba nak buat dashboard ni standard balik. Tak. Ni pergi jual dashboard ni kalau betul-betul rasa dah boring, kau jual dashboard ni. Sweat dengan orang punya standard. Cari siapa nak sweat dashboard Alcantara dengan standard CK. Kadang-kadang tu ada motorsport ni suka sweat-sweat. Kalau macam ni Alcantara ada harga. Kau boleh sweat dengan dashboard yang sama price ataupun dia kena tambah duit kat kau. Alcantara ni bos lah contohnya. Okay. Alcantara ni biasa kau tengok insert gambar. Lamborghini R35. Tapi ada jahit-jahit lah. Okay. So untuk yang ni so, ni pun aku tengah fikir lagi. Sama ada aku nak buat Alcantara juga ataupun aku nak buat flocking teknik. Tapi tu nanti lah next. Flocking teknik macam mana? Itu sabar.
Malaysia tak ada lagi orang buat flocking teknik. Mostly luar negara banyak lah flocking punya teknik. Sebabnya aku kalau boleh buat barang tu flocking, aku nak jual pula produk flocking. Flocking nampak macam kantara juga, tapi kerja dia lebih mudah. Tak perlu nak tarik kain, nak potong gunting, tak perlu. Next video korang boleh tengok dulu video YouTube Mat Saleh, nama dia flocking. Okay, dia ada alat, dia ada barang, dia ada gam. Okay, so for now, settle cantik. Bertarik kau memang debam. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.